Country lanes and coastal plains, endless views that we're passing through, making our way to a distant place, just us two. Somewhere new. Normandy yang terletak di Prancis Utara merupakan wilayah yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam. Terkenal karena perannya yang penting selama Perang Dunia Kedua, bentang alam Normandy pun beragam, menampilkan desa-desa yang indah dan garis pantai yang ditandai oleh tebing-tebing dramatis dan pantai berpasir. Normandy memiliki warisan seni yang kaya, yang telah menginspirasi para pelukis impresionis seperti Claude Monet. Dengan perpaduan sejarah, keindahan alam, dan kulinernya yang lezat, Normandy membawa pengunjung kembali ke Prancis yang klasik. Selamat datang di Provinsi Normandy. Sekarang aku ada di Normandy dan hari ini aku bakalan kasih lihat ke kalian ikonnya Normandy yang udah sangat terkenal banget di dunia. Namanya adalah Kota Etretat. Kota Etretat ini ada di pinggir pantainya Normandy. Jadi Normandy itu adalah nama region atau kayak provinsi ya di Prancis, salah satu provinsi di Prancis yang sangat-sangat cantik. Terkenalnya dengan pantainya, jadi nggak ada gunung sama sekali di provinsi ini. Etretat ini salah satu tempat yang paling populer di Prancis, paling turistik. Udah sangat populer sekali di sosial media, pasti kalian pernah lihat tempat ini. Dan sekarang lagi dipromosikan banget juga turistik di Etretat ini. Dan abis itu kita akan ke salah satu desa tercantik di Normandy, namanya Valleyrose. Kalau ini mungkin kalian belum populer, tapi di Normandy ini desa Valleyrose udah sangat-sangat-sangat populer. Salah satu desa tercantik di Prancis. Jadi kota Valleyrose masuk ke satu dari 100 desa tercantik di Prancis. Dan ini emang beneran cantik banget. Mungkin kalian pernah dengar region Normandy ini dari series Netflix Emily in Paris, karena ada salah satu scene-nya itu yang di Normandy. Nah, Normandy ini emang gak terlalu jauh dari Paris ya teman-teman. Sekitar 200 atau 100-200 km dari Paris. Jadi emang gak terlalu jauh. Tapi ini cantik banget, di sini itu khasnya pedesaan, perkebunan, peternakan. Jadi indah banget dan cocok banget buat healing. Yuk, langsung aja lihat. Hai guys, sekarang kita udah sampai di tempat yang baru, namanya adalah Kota Etretat. Jadi campervan kita diparkirin sekitar 5 km dari pusat kotanya. Karena di sini tuh benar-benar susah banget nyari tempat parkiran campervan dan kita super hoki dapat tempat parkir walaupun jauh. Langsung aja kita jalan menuju kotanya, jaraknya 5 km, tapi sepanjang jalan ini indah banget, dipenuhi dengan bunga-bunga, perkebunan, peternakan, apalagi banyak sapi-sapi merumput. Dan jenis pemandangan yang kayak gini, aku belum lihat sebelumnya. Di daerah tempat tinggal aku memang ada semacam bukit kayak gini, tapi nggak ada lautnya. Kalau ini tuh bukit yang view-nya langsung ke laut, dan aku wow, terpana banget. Apalagi sapi-sapinya lucu banget dan mereka itu deket banget sama kita walaupun nggak bisa dipegang ya. Setelah sekitar 1-2 km jalan, baru akhirnya kita bisa melihat simbolnya Etretat, yaitu tebing-tebing kapur. Nah, desa kecil ini letaknya di sepanjang pantai Alabaster atau Côte d'Albâtre. Salah satu ikon Etretat yang paling ikonik itu adalah tebing kapur putihnya, yang banyak sekali membentang di sepanjang pantai. Ada yang berbentuk lengkungan dan ada juga yang cuman kayak tiang gini. Disebutnya legui, yang artinya adalah jarum. Tiga lengkungan kapur yang paling terkenal adalah Port d'Aval, Port d'Amont, dan Manport. Keajaiban geologi ini adalah hasil dari erosi laut selama ribuan tahun, menjulang megah dari laut dan telah menjadi simbol kota Etretat. Di bagian Normandy ini, pantainya sangat-sangat berangin. Itulah kenapa aku full voice over di video kali ini. Karena kalau enggak, percuma aku ngomong, enggak akan kedengeran suara anginnya lebih besar daripada suara aku. Sama seperti di Mont Saint-Michel kemarin, di tempat ini juga kalian bisa sewa sepeda. Banyak sekali orang-orang yang sewa sepeda karena jalan di perbukitan ini cukup jauh ya. Dari awal sampai akhir itu jaraknya kurang lebih 5 km, belum baliknya. Jadi di total itu sekitar 10 km.
Kalau kita sih pilih jalan kaki aja karena sekalian olahraga dan menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan ini. Akhirnya sampailah kami di Panorama di Etretat, tempat untuk melihat view kota Etretat dari atas yang indah sekali. Setelah puas melihat view kota Etretat dari atas, waktunya sekarang turun ke bawah untuk lihat secara langsung dari dekat pantainya seperti apa. Langsung aja kita datangin Plage Etretat. Plage itu artinya adalah pantai dalam bahasa Prancis. Sebelum kota ini terkenal, pada zaman dahulu kota ini adalah kota nelayan dan baru menjadi populer pada abad ke-19. Dan sekarang udah banyak sekali resort di Etretat ini. Etretat ini adalah tempat di mana Jerman mengokupasi Prancis pada Perang Dunia Kedua. Jadi di sini banyak sekali bunker dan gua-gua yang dulunya itu dipakai untuk penyelundupan. Karena hari udah mulai panas, sekarang enaknya kita beli es krim dulu yuk. Karena Etretat ini adalah kota yang sangat turistik, jadi siapin budget yang lumayan ya. Harga makanan di sini nggak murah, apalagi restorannya. Sekarang setelah beli es krim, kita langsung menuju ke pantai. Waktunya piknik di pinggir pantai sambil menikmati deburan ombak dan suara dari burung-burung yang berkicau. Bon petit Nini. Comment? Non, c'est pas trop froid? Non, ça va. Setelahnya langsung aja kita mau cobain air lautnya. Tapi ternyata air laut yang di pantai utara Prancis itu sangat-sangat-sangat dingin. Beda banget sama pantai di Indonesia. Ini pantainya, wow, kalau berenang beku sih. Jadi kita nggak berenang, cuma nyobain sedikit aja airnya. Cobain itu maksudnya cobain sentuh ya. Dan sekarang waktunya kita menikmati pemandangan yang luar biasa indah di pantai Etretat ini. Waktunya kami kembali ke kamperan kami dan selesailah hari yang sangat melelahkan ini. Udah jalan kurang lebih 10 km dan besok akan kita lanjutin ke kota Valeroz. Selamat datang di desa Valeroz. Desa ini adalah rumah bagi sungai terpendek yang mengalir di Prancis, yang bernama Sungai Val. Panjangnya hanya 1,19 km. Desa ini menyelenggarakan festival bunga tahunan untuk memperingati namanya, Les Roses, yang artinya adalah bunga mawar. Lihat aja betapa banyaknya mawar dan bunga-bunga lainnya di sini. Hai, sekarang udah di desa yang baru, ini desa yang kedua, namanya Valeroz, masih di Normandy juga. Dan aku ternyata suka banget sama regionnya Normandy, karena cantik sekali dan beda dari tempat-tempat lainnya. Ini baru pertama aku nemu tempat yang kayak gini, secantik ini. Dan desa ini namanya Valeroz, direkomendasiin sama teman kerja aku, karena teman kerja aku itu dari Normandy. Dan dia bilang desa ini salah satu desa yang paling cantik di Normandy.
Dan ternyata emang secantik itu bangunannya, wow, indah sekali. Dan Folle Rose itu kayaknya dinamain karena di sini itu banyak rose atau bunga mawar. Nah, terus ini tambak-tambaknya, ini tuh bisa mereka naruh sesuatu kayak tanaman air gitu dan bisa dipanen. Nah, aku tulis nanti di sini bahasa Indonesianya apa karena aku nggak tahu. Dan ini udah ada dari abad ke-14 ternyata, jadi udah lama banget budidaya kresong ini. Cantik sekali, yuk kita langsung jalan-jalan lihat kotanya. Nah, jadi kayak gini penampakan selada airnya, tambaknya ini udah ada dari abad ke-14. Dan sekarang waktunya kita makan dulu yuk di restoran. Hari ini aku mau makan menu du jour atau menu makanan pembuka, utama, dan penutup. Kita lagi ada di restoran di Folle Rose, nama desanya. Dan ini adalah makanan pembuka. Pengapa pembukanya ada udang? Karena ini desa di pinggir pantai. Karena desa di pinggir pantai, makanannya seafood-seafood ya. Nanti makanan utamanya aku beli ikan. Ini makanan pembukanya udang. Udang pakai mayones. Ini mayonesnya mayones ini buatan homemade ya. Lumayan murah sih ini makanannya ya. Makanan pembuka utama dapat 18 euro. Jadi kayaknya oke deh. Mayonesnya enak banget, paling gimana? Ya, sekarang aku mau makan. Ini makanan utamanya. Makanan utamanya itu ikan. Bahasa Prancisnya du jour noir. Aku translate nanti bahasa Indonesianya apa ya, aku nggak tahu. Ini ikan yang dagingnya itu putih dan lembut sekali dengan saus ginger sauce. Kentangnya ini kentang buatan rumah, jadi pasti aku suka deh. Moi je pense que ça doit être bon, sinon il la ferait pas. C'est pas du tout gingembre, je sens pas du gingembre en fait. Ah, spécial. C'est pas comme tous les poissons blancs, c'est pas comme cabillaud, collant, tout ça. Ouais. C'est spécial. C'est pas mon préféré, je préfère collant et cabillaud quand même. Mais je peux manger. Moi aussi, la texture, moi c'est mon... je préfère largement ça que collant. Mais... Non, je préfère collant. Oui, non, mou, mais c'est pas c'est fondre. Oui, mais c'est pas fondre, fondre dans la bouche. Moi, je trouve que c'est fondre, non? Non, collant c'est mieux. Collant, cabillaud c'est mieux. Aussi, moi, je préfère ça. C'est pas façon fish and chips. Ça, c'est on dirait un peu de la purée, quoi. Oui. Tellement il y a pas de mâche. Ouais, mais moi, je préfère façon fish and chips. C'est les tripes spéciales d'un endroit de la France. Ah, ok. C'est tripes de camp. Ok. Trip itu babat ya teman-teman. Jadi jangan kalian kira babat itu hanya ada di Indonesia. Malahan di Prancis ini adalah makanan nasionalnya atau makanan khas dari Prancis ya ini trip. Tapi dimasaknya beda ya. Dimasaknya itu bukan kayak di Indonesia. Babatnya itu dimasak. C'est comment explique comment il cuit ici le trip? Je suis cuit super longtemps dans des épices quoi. Il cuit avec pressure cooker, comment on dit? Ouais, sûrement ouais. Et après? Cocotte minute. Oui, voilà, cocotte minute. Tu mets le sauce? Ouais. Non, la sauce est cuit avec. Ah, tu cuis avec la sauce? Voilà. Ah, ok, ok. Oui, c'est plein en sauce, minute. Ok, ok. Avec un peu de carotte. Ouais. Et la sauce est bon? C'est la sauce de quoi? Bah, sauce de ça. Et c'est une sauce hyper gélatineuse. Parce qu'il y a la gélatine dans la tête. Ah oui. Ini kalau ikannya tuh kayak gini ya. Tuh berserat-serat gitu. Nah. Kentangnya parah sih, kentangnya juara sih. Mais ce qui est bien, c'est que dans les tripes, chaque morceau est différent. Ah, ok. Le goût, c'est pareil, mais la texture, c'est différent. Les textures, c'est différent, oui. Ouais, tout. Je sais pas si j'aurais ça à le couper. Ini dessertnya. Sable fraise. Kayak kue biskuit gitu pakai strawberry. Ini kita bagi dua. Siapa pour toi? Voilà. Merci Nono. Siapa pour moi? Dan yang aku ini tuh krem karamel kayak puding, puding karamel. Ouais. Ça c'est dur. Ça c'est coupé. Merci beaucoup. Merci. Le sablé est vraiment bon, vraiment fait maison. Ouais. Ouais, bien ce qu'on sent dedans. Ah ouais. C'est bien. C'est spécial, c'est bien hein. C'est un bel beurre salé. Ouais, tu crois ouais.
Jadi itu kita beli dessertnya beda, aku sama Flo. Aku setengah, Flo setengah gitu. Jadi biar bisa nyobain dua jenis. Jadi coba. super bon. Ouais, c'est un bon goût de beurre. C'est léger, hein. Oui. C'est pas lourd, c'est léger, c'est bien. C'est fraise. Ouais, elle est bonne. Crème caramel enak banget, aku pengen bisa bikin sendiri di rumah, kayaknya gampang deh. Mesti facile dong, udah mulai crème caramel. Je pense, ouais. Super bon, c'est crème caramel. Ouais. Setelah beres makan, waktunya kita jalan-jalan di desa yang masuk ke daftar 100 desa tercantik di Prancis ini. Fakta uniknya, hanya ada satu desa di provinsi ini yang masuk ke daftar desa tercantik di Prancis. Dihuni sejak abad ke-4 Masehi, penduduk desa ini dinamakan Level, yang terkenal dengan komunitasnya yang cukup kuat. Di sini juga ada beberapa pabrik air tua di sepanjang sungai. Beberapa di antaranya berasal dari abad pertengahan dan masih berfungsi sampai sekarang. Sungai Vel adalah rumah bagi banyak sekali ikan terut. Super bon, et nage contre le courant. C'est immense. Je filme un bébé. Desa ini juga menginspirasi banyak penulis, termasuk Victor Hugo yang menghabiskan banyak waktunya di sini. Kalian bisa lihat kalau khas rumah di Vel-les-Roses ini adalah rumah-rumah kayu dan pondok-pondok beratap jerami. Walaupun ternyata sekarang nggak semua kayu ini beneran kayu. Banyak yang udah direstorasi dan diganti oleh semen yang diberi tekstur kayu. So, c'est vrai. Oui. Dari awal aku datang ke sini, aku terpana banget dengan segimana mereka detailnya merawat bunga-bunga yang ada di sini. Aku yakin ini kerjasama antara balai kota dan penduduknya yang sama-sama punya kesadaran untuk menjaga identitas dari desa ini. Dan aku juga beruntung banget datang ke desa ininya di musim panas sehingga bunga-bunganya lagi pada mekar semua. Karena kalau musim dingin pasti mereka layu. Yang mau ke sini, aku saranin datang di musim semi dan musim panas ya. Hey, Nino, c'est bon, il se rapproche pas de toi. Parce qu'il a peur, c'est électrique. Regardez ce visage déçu là. Regardez son visage. Penduduk lokal desa ini hanya ada 500 orang saja. Tapi turis yang datang ke desa ini bisa sampai 45.000 turis per bulannya. Segitu aja dulu jalan-jalan hari ini di desa Vel-les-Roses. Aku sangat terpana gimana bersihnya desa ini, cantiknya desa ini, dan kalian bisa lihat juga sungainya airnya sangat jernih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.